Schön was du lieben uns, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, yeah. Also gib mir mehr von dem, was du lieben uns, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, Baby. Ich räume wir werden high, Mix Tonic mit Gin mal zwei, Baby. Deine Liebe ist Kaffee-Eis, ich lass dich schmelzen, wenn du weißt, was ich mein. Oh Baby, gib mir mehr von deiner Fähigkeit. Hallo teman-teman, apa kabar? Nah, ceritanya aku kan 10 hari berlibur gitu, pulang-pulang ini semua. Ini di sini ada buah-buahan, sayur-sayuran, semua sudah matang ya dan harus dipanen. Ih, di sini dingin sekali teman-teman. Aku sampai pakai gini, sal. Di sini memang gini awal September itu sudah mulai dingin ya. Nah, ini hujan mau datang teman-teman. Sebelum kena hujan semuanya busuk, mubazir. Yuk kita panen aja yuk. Di sini ada stroberi tuh, Christian sudah mulai petik-petik stroberi. Ada labu, ada plum, ada cabai dan segalanya. Pokoknya kalian ikuti aja yuk apa aja yang kita bisa panen hari ini. Oke. Okay. Yang daun ini nah di atas itu ya. Itu ada anggur, anggur saya itu. Itu sudah berbuah anggurnya tapi saya enggak pernah panen. Biarin aja dah, males aku soalnya ini agak di semak-semak gitulah. Untuk burung, burungnya ini. Nah, ini ada mirabel ya, teman-teman. Nah, lihat tuh di atas ada mirabel. Kita panen sedikit ya. Karena pohon mirabelku sedikit gini ya. Sedikit apa namanya? Di atas gitu loh. Nah, ini mirabelnya. Yang ini sedikit hijau. Yang kuning-kuning sudah berjatuhan, teman-teman. Nanti kita ambil juga. Kasihan kan kalau nggak digin. Kita ambil satu ya. Lihat tuh teman-teman, nah lihat tuh banyak sekali buahnya teman-teman. Tapi ini sayangnya sedikit di atas ya. Nah lihat tuh teman-teman, banyak ini sampai di pojok-pojok di atas-atas itu teman-teman. Nah ini, tapi ini yang masih hijau ya teman-teman. Ini masih bisa dipanen kedua kalinya. Tapi yang matang dia sudah jatuh teman-teman. Karena aku berlibur ya, berlibur lama gitu. Yang matang itu sudah jatuh. Ayo sekarang panen aja apa yang jatuh di bawah gitu loh, yang sudah matang, yang kekuningan. Kita panen aja yang di bawah dulu ya. Ini belakangan aja dipanen. Oke teman-teman, yuk kita panen yang di bawah, yang jatuh. Kan yang tadi aku panen ya masih hijau teman-teman. Kasihan kan. Kita ambil ini aja dah, yang kuning ini aja. Ini sudah semua menguning waktu aku pergi itu. Kasihan. Ini nggak apa-apa loh teman-teman, nggak busuk. Kita buka man ini. Daripada kita panjat-panjat, terus kita ambil aja yang ini aja. Kita buka. Ini teman-teman lihat nih. Masih bagus sekali. Ini sudah matang ini artinya. Yang tadi yang di pohon itu masih hijau, biarkan aja nanti kalau habis ini baru panen yang di atas itu. Lihat tuh. Manis sekali. Kasihan. Gak ada yang ini. Ini lihat nih, ah, mirabelanya. Yang tadi aku panen itu sedikit hijau. Soalnya kalau menguning dia jatuh sendiri kalau nggak ada yang manen gitu loh. Aku lama pergi soalnya. Yuk kita panen sekarang aja. Lihat nih pagar tetanggaku. Nggak sampai semeter. Lihat nih. Tuh di belakang tuh. Banyak sekali ada gini. Banyak sekali ada apel. Lihat tuh. Tuh sampai turun ke bawah-bawah tuh. Sampai berjatuhan di mana-mana. Ini kalau Christian mau makan apel, sering ke sana, aku giniin aja apa namanya,
Pagar ini orang nggak ada 1 meter ini pagarnya. Nih dia punya gini, terus punya ceri di belakang juga. Nih lihat nih apelnya banyak sekali. Aku sering disuruh panen ini. Tapi aku makan panen gitu loh. Sering aku panen di sini. Suruh Christian ke sana lihat nih pagarnya. Tak angkat Christian langsung ke sana. Ambil 2 atau 4 gitu. Besok lagi gitu. Tiap habis panen. Tapi nggak banyak-banyak. 1, 2, 3 gitu teman-teman. Nah ini pagar. Aku sama tetanggaku itu sering tukar-tukaran sayur atau tukar-tukaran gini. Tukar-tukaran apa namanya? Tukar-tukaran buah. Sudah dapat stroberi banyak sekali teman-teman. Tapi ini belum habis. Ini baru setengah di panen sama Christian. Lihat nih, merah-merah sekali ini semuanya, manis sekali teman-teman, organik lagi. Ya lanjutin ya nyarinya. Nah, dilanjutin sama Christian panennya. Nah teman-teman, kita panen ini ya. Nah ini, apa ini namanya? Paprika kuning. Ini paprika kuning. Paprika kuning masuk. Lanjut di sini teman-teman, di sini ada cabe ya, sudah mau dipanen ini, besar-besar sekali lagi. Ini juga sayang nggak dipanen, nanti busuk nanti. Nah ini teman-teman, 3 cabe sudah masuk. Lanjut kita panen terong yuk. Nah teman-teman, di sini ada terong ya. Nah ini 1, 2, aku taruh di bawah aja dah, nggak muat tanganku. 3, 4, ini panen lah semuanya. Takutnya ini sudah mau musim hujan, busuk nanti. Nah ini lihat nih teman-teman, nih lihat nih. Nah ini, lihat kan? Nah ini. Yuk kita cari yang besar yuk. Oke, yang besar sembunyi. Di sini ada terong lagi 1 ya, agak sembunyi dia. Nah, lihat nih terongnya ini. Nah, ini besar sekali teman-teman. Ini besar sekali dia. Ayo kita potong ya. Nah, ini potong kita lihat nih. Oh, keras. Nah, ini. Terongnya gede sekali teman-teman. Nah, lihat nih. Panennya. Panennya sudah banyak. Baru itu aja. Yuk kita cari lagi yuk. Kangkung saya nih lihat nih. Lain kali aku review kangkung ya. Sampai sudah ke bawah ke sini, lihat nih kangkungnya. Sampai ke sini dia, sampai turun-turun ke bawah. Lebatnya minta ampun teman-teman. Ini ada apa namanya ini? Paprika, ini paprika ini teman-teman. Ini lihat nih paprikanya banyak sekali. Yuk kita panen yang merah yuk. Nah, dia sembunyi ini teman-teman. Mana ini? Ini dia. Yang merah ini. Nah, teman-teman. Dapat 1 teman-teman. Masuk ke keranjang. Apa ini teman-teman? Ini paprika hijau. Apa paprika merah ya? Tak diamin aja dah dulu, ini besar sekali. Tapi nggak tahu aku gini, paprika hijau, merah dan kuning. Tapi yang mana yang merah, yang kuning nggak tahu deh. Yang merah sudah aku panen banyak sekali itu. Ada berapa biji itu? 5 di atas lagi. Biarin aja dulu. Pelan-pelan panennya gitu loh, nggak bisa makan sekalian. Ini ada ketimun ya, 2 yang ini lagi 1, 4 kayaknya. Ini nanti biarin aja dah, nanti tak buat acar ini. Sekarang nggak dipanen, lain kali aja deh. Gininya. Ini di kebunku ya. Lihat nih ada gini, jagung.
Tapi masih kecil ya, kita tunggu aja. Nah, di sini ada gini. Ini apa ini? Labu putih kayaknya. Labu hijau, tengahnya putih. Nah, teman-teman, di belakang itu ya, teman-teman. Nah, yang itu ada dua labu. Kita panen aja ya. Soalnya ini udah lama loh. Takutnya ini rusak. Aku nggak pernah panen, baru sekali aku panen. Dua besar sekali. Lihat nih. Nih. Ini kalau Oktober ini masih bagus ya. Mau buat gini. Yang ini aja ada panen satu. Yang ini jangan. Ini mau Halloween ini. Mau buat sup labu, sup pangkin. Yang ini aja satu ya. Yuk kita panen. Ini ada ketemu ketimun lagi satu ya. Nanti sekalian sama ketimunnya yang sebelah itu. Nanti panen buat acar ya. Sekarang aku nggak buat apa-apa. Cuma panen aja, nggak tahu mau masak apa. Nah, teman-teman. Aku sudah selesai nih panen, teman-teman. Aku istirahat dulu ya, duduk-duduk dulu di sini. Menikmati buah yang segar, piknik dulu, teman-teman. Sehabis panen, ya begitulah ceritanya ya, teman-teman. Kalau lama pergi gitu, nggak panen gitu, semua gini, apa namanya? Semua buah gitu berjatuhan ya. Stroberinya ini setengah ini, teman-teman. Setengahnya lagi rusak karena nggak dipanen ya, teman-teman. Lihat nih. Nah, ini mirabellanya juga. Ini sudah menguning sampai berjatuhan ini, teman-teman. Berjatuhan, teman-teman. Nah, lihat nih. Panenku hari ini. Jerih payahku ini tanam-tanam. Yang ini sih nggak tanam-tanam. Yang ini tumbuh sendiri. Mirabellanya juga tumbuh setiap tahun. Yang ini aku tanam sendiri, teman-teman. Nah, seperti labu ini ya, aku tanam sendiri. Ini pun apa namanya, daunnya belum dapat metik. Belum ada waktu, belum sempat. Dan itu pun musim hujan terus menerus ya, teman-teman. Ini lihat nih, terongnya gede sekali. Ini ada cabai. Semua organik, teman-teman. Organik dari gini sendiri, apa namanya? Ya, kebun sendiri. Ya, begitulah, teman-teman. Ini sudah lagi mendung. Gelap lagi, teman-teman. Yuk, kita sudahi aja dah konten hari ini ya. Lain kali aku buat konten lagi ya, karena masih banyak sekali yang harus dipanen sebelum musim dingin datang. Habiskan semuanya apa yang ada di kebun ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Salam dan cium dan peluk dari Chris Chandler. Cus. Jaga kesehatan, teman-teman. Ah, sebentar dulu. Coba dulu satu ini. Nih, lihat nih. Ahong. Manis. Manis sekali. Orang bersih di pojok. Gak ada apa-apa. Manis sekali. Yang ini karena merambat ini. Harus dicuci ya, teman-teman. Kalau ini gak apa. Di sana bersih. Suamiku sering bersih-bersih di sana. Baru 10 hari ini nggak dibersihin di pojok. Karena kita liburan ya, teman-teman. Mirabellanya manis sekali, teman-teman. Sudah mengunding sampai berjatuhan begini. Oke, teman-teman, dah.